Hai geng, kembali lagi bersama saya Ina Dapur di Dapur Soto. Kita mau buat sayur yang bisa disediakan dimasak dengan waktu 5 menit saja. Apakah itu? Teng teng teng. Yaitu catoge pakai tahu dengan simple dan murah meriah. Tadi ke pasar beli tahunya cuma harga 5.000, togenya cuma harga 3.000, bawangannya sekitar begitulah ya. Dan please geng, stay tune terus sampai dari awal sampai akhir. Ditonton video ini dengan sempurna supaya hasilnya sempurna. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share yang banyak sekali. Biar Inang Dapur tetap semangat. Yang pertama kita kerjakan geng, kita potong-potong dadu si tahunya. Ini namanya tahu Cina, ini paling enak. Rasanya tuh dari tahu-tahu biasa tuh ini beda. Jadi kalau bisa pakai tahu Cina supaya dia nggak terlalu hancur juga ya. Jadi kita bikin dia potongannya agak lumayan gede. Yang pertama kita lakukan adalah menggoreng si tahunya. Jangan takut ya guys sama cipratan minyak. Itu mah berkah. Menggoreng si cabe ya. Jadi gitu ya gengnya, sambil kita menumis-numis ini, kali ini topiknya makanan simple dan murah dan disukai oleh anggota keluarga. Boleh ini dicoba. Sekarang kita kasih tomatnya. Ini sudah layu semua ya geng. Kita langsung kasih si wortel. Sayur wortelnya bisa diganti dengan buncis loh. Kebetulan saya nggak punya buncis di rumah. Kalau saya sebenarnya sukanya buncis, tapi karena nggak ada ya udah, yang ada aja kita masaknya. Geng, kita kasih air sedikit ya supaya si wortelnya itu bisa agak empuk dikit. Jadi kalau udah agak matang geng, kita kasihlah dia si togenya. Tadi togenya udah dicuci ya geng ya. Cuci bersih. Sekarang kita kasihlah dia si tahunya. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Oke. Kita kasih lagi irisan daun bawang tadi ya gengnya. Dan kita kasih dia sentuhan seasoning dengan garam. Ini sesuai selera ya gengnya. Dan juga si lada putih. Juga sesuai selera ya. Aduk lagi supaya si garam dan si ladanya itu menyatu sehingga mendapatkan rasa. Kita kasih deh ini ada di video saya yang lama ya, boleh nanti dicek. Ini adalah udang ebi. Jadi kalau di restoran kan suka dikasih tuh toge ikan asin gitu. Ini kita kasih dengan udang ebi.
tadi lupa ke skip di video awal, tapi boleh lah ya kita kasih. Jadi itu udang ebinya agak di blend dulu baru dikasih. Jadi rasanya tuh ya kayak di restoran gitu deh. Jadi geng udah mateng dan udah dirasa tadi ya. Cicipin. Sekarang syaratnya kita review. Jadi kalau keluarga anggota keluarga ingin makan seperti yang di restoran, kita juga harus menatanya dengan cara-cara restoran. Jadi nggak ada kalahnya kan. Ini kan kalau di restoran Chinese food kalau biasa sajikan yang kayak gini, dan ini mantap banget. Ini dia hasil olahan kita hari ini, cak toge tahu dengan udang ebi. Keren kan? Nah, sekarang saya mau coba. Ini harusnya pakai nasi, enak banget. Tapi saya nggak perlu pakai nasi karena dengan begini juga enak. Saya mau coba, geng. Seperti biasa, kalau kita masak kita harus rasakan. Enak apa enggak? Masih panas, geng. Agak ditimbul, geng. Satu kali lagi kita coba lagi. Tabo bilang perfecto, sempurna. Kita review dikit ya, geng ya. Jadi kalau kita memasak toge ini, togenya nggak boleh terlalu matang supaya masih dapat crunchy-nya, dan si wortelnya juga masih dapat crunchy-nya. Gigitan si tahunya itu yang lembut. Selamat menikmati di rumah aja. Tunggu terus video-video dari Nang Dapur. Di Dapur Sopo. Jangan lupa subscribe, comment, di like, and di share. Thank you sudah menonton videonya. Salam sehat dan satu hal di rumah.